Jika anda selalu cuba bersaing dengan orang lain, fikirkan pesaing anda bukan mereka, tetapi diri anda sendiri. Mari dengarkan kisah band COMEN. Assalamualaikum. Jika anda belum join telegram saya, jom ke link ustazzul.id. Terima kasih kerana bersama. Bila anda seorang atlet, apa yang anda fikirkan adalah untuk mengalahkan lawan anda. Begitulah juga bila anda berbisnes, fokus anda untuk mengalahkan pesaing anda. Tetapi di sana, ada seorang yang bernama Ben Common. Dia mengajar kita erti sebenar persaingan. Baginya, kompetitor bukanlah lawannya, tetapi dirinya sendiri. Dia menjadikan dirinya sebagai saingannya, bukan orang lain. Kisah Ben ini sangat menyentuh hati. Ben sebenarnya seorang yang mengidap penyakit cerebral palsy. Penyakit ini disebabkan oleh komplikasi semasa kelahiran. Ia akan mempengaruhi pergerakan dan keseimbangan seseorang. Masalah penyakit ini tidak dapat diubat dan dia menjadi penyakit seumur hidup. Ben walaupun mengidap penyakit yang menyukarkannya untuk berjalan, tetapi ini tidak memadamkan impiannya untuk menjadi pelari maraton. Dia menyertai pasukan larian bersama rakan-rakannya. Biasanya dalam larian yang disertainya, Ben akan ketinggalan di belakang. Setelah semua rakannya menamatkan larian dalam masa kira-kira 25 minit, Ben memerlukan masa 45 minit untuk menamatkan lariannya. Dia bukan saja ketinggalan di belakang, tetapi dia asyik tersungkur semasa lariannya. Adakah Ben berhenti setelah melihat semua orang sudah jauh ke depan? Tidak. Dia tetap meneruskan larian walaupun tersungkur lagi. Sesuatu yang ajaib berlaku selepas Ben berlari 25 minit. Setelah rakan-rakannya menyudahkan larian, mereka kembali untuk berlari bersama Ben. Benlah satu-satunya pelari yang bila dia jatuh, ada rakan yang cuba mengangkatnya kembali. Benlah satu-satunya orang yang menghabiskan larian dengan ada ratusan orang yang berlari di belakangnya. Mengapa ini terjadi? Ini terjadi kerana Ben bukan berlari untuk mengalahkan sesiapa. Dia berlari semata-mata untuk bersaing dengan masanya dan dirinya sendiri. Dia berlari demi kepuasannya dan pencapaiannya sendiri. Dia bukan macam pelari lain yang berlari untuk mengalahkan pihak lawan. Dia berlari dan terus berlari tanpa peduli pesaingnya kerana matlamatnya jelas untuk dirinya sendiri. Berbekalkan kisah Ben ini, mari kembali ke dalam realiti hidup kita. Kita sering cuba berlawan dengan melihat pesaing kita. Cuba buat servis, produk dan lain lagi untuk jadi lebih baik dari pesaing kita. Bila kita wujudkan pesaing, maka timbullah perlawanan dan tidak wujud saling membantu. Tetapi jika kita hanya bersaing dengan diri kita, syarikat kita dan kepuasan kita sendiri, ramai yang akan mahu bersama kita sebagaimana kisah Ben tadi. Bahkan, bila orang tanya siapa saingan kita, kita jawab, saingan kami adalah kami sendiri. Kami berjaya buat kerja kami hari ini adalah lebih baik berbanding 6 bulan dahulu. Ini menunjukkan kita lebih percaya, bicara dan mementingkan apa yang kita capai, bukan apa yang pihak lain ada dan kita mahu berlawan dengan mereka. Inilah yang Allah sebutkan, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Siapa yang berusaha sesuatu, ia buat untuk kebaikannya sendiri. Al-Ankabut ayat 6. Ayuh transformasikan diri kita untuk jadi lebih baik seperti Ben yang hanya bersaing dengan dirinya sendiri tanpa pedulikan pesaing lain. Moga kita terus kuat demi perubahan. Assalamualaikum.